Welcome back ya to my YouTube channel Kordoni International Jerman bersama saya Sini Sri Metastompulas dari Medan. Para semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga ada. Tetap syukur selalu dalam hidup ya. Agak abain ya, suamiku lagi nonton TV soalnya ya. Oh ya teman-teman, hari ini aku gak sendirian, aku sama anakku ya, Yulsian. Tadinya sih sama Ludwig, cuma Ludwig mau main tadi ya teman-teman. Dan hari ini kita tuh rencananya mau masak kue, tapi nggak mau pakai ribet karena lagi cuacanya mendung, males ya teman-teman untuk keluar rumah juga. Dan kue ini sangat gampang kali. Dan kue buah, yuk kita eksekusi ke meja eksekusi, ya? Ya teman-teman, kue buahnya gampang sekali untuk kita buat ya teman-teman. Ini ada beberapa jenis buah, aku punya strawberry, kiwi, dan apa nih namanya ya, kalau dalam bahasa Indonesia nya aku lupa. Blaubeer. Ini blaubeer ya. Bulat-bulat. Terus yang aku punya lagi nih kue ya, kue yang udah jadi gitu ya, alas kue gitu, boden. Terus air ini 200 gram lebih sedikit ya teman-teman. Terus nanti gula secukupnya. Lalu ini aku punya Tortenguss namanya, ini untuk gelatin ya teman-teman. Nah, oke, kita eksekusi semuanya ya. So teman-teman, di sini udah ada panci untuk airnya ya. Oke. Terus gulanya masukin ke dalam panci ini. Aku buat sekitar 3,5 aja ya, aku gak mau kemanisan, kira-kirain aja ya guys. Terus tak kocok-kocok dulu ya, sampai dia tercampur. Terus aku masukin ini ya, Tortenguss-nya atau gelatinnya ke dalam. Ini 30 gramnya ini 250 liter air. Cuman ini kan enggak 30 gram ya. Jadi aku masuk aja di bawah sedikit ya, dari 250 ml. So, Yulsian aduk-aduk. Sampai dia menipis ya teman-teman, itunya bubuknya tadi sampai dia menipis. Terus cukup, lalu cairan ini agak dipanasin ya teman-teman, dipanasin aja tapi jangan sampai mendidih banget ya teman-teman, dipanasin. Oke, kita panasi, kita tunggu dia sampai panas. Makan terus. Ini Yulsian asisten jadi sekarang. Soalnya jarang-jarang dia nih mau bantu. Halo, overall Yulsian, overall. Ini aku pakai api sedang ya teman-teman, biar jangan itu gosong dia. Tuh Yulsian tuh. Oke. Kita ketemu nanti waktu itunya udah masak aja ya, udah panas ya teman-teman, masukku. Ini buahnya aku udah bagi dua, aku taruh dua ya, termasuk kiwinya ini dan strawberry-nya. Nanti ini buah heidelberry atau blackberry, bukan blackberry, swatsberry atau apalah namanya, nggak ngerti juga ya. Ini blueberry, kurasa tak apalah. Nanti aku taruh di dalam monitor, kalian baca aja. Ini aku biarin bulat-bulat aja ya teman-teman. So teman-teman, ini udah sampai cairannya itu kelar ya, sampai betul-betul transparan dia, kayak transparan gitu jadinya. Tadinya kan putih susu ya, jadi sekarang itu transparan jadinya, kalian bisa ya, dan kita lihat itu transparan dia. Terus dia agak mengental jadinya ya teman-teman, mengental dia. Nah udah, kalau dari begini itu ya, matiin aja kompornya asli ya Sian. Lik dah. Man aus.
dan tunggu selama 1 menit ajanya agar untuk dingin ya, dan jauhkan dari kompor biar jangan gosong ya seperti biasa. Nah teman-teman, selagi nunggu kita ya itunya dingin 1 menit, aku mau taruh ini aja dulu ya, alarm biar dia terdeteksi 1 menit ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita ini mau susun kuenya ya, bukan susun kue, susun buahnya. Ini udah pecah teman-teman. Iya. Ini Esma di grosso ya, Sian. Ah, kok mah? Esma hier sein, ya. So. Also hier kommen nur die große und da die ja, kleine. Genau. Oh, udah kling ya. Dia udah kling teman-teman, tapi kita belum selesai nyusunnya. Masih nyusun-nyusun gitu ya. Mas tuh. Erstmal die große und dann die kleine, okay? So, teman-teman. So, das ist ja lasch. Jetzt das? Ja. Der große oder der kleine? Mischen zusammen. Teman-teman, ini kuenya ya yang udah kita susun buahnya. Sekarang saatnya kita mau masukin cairan tadi ke kuenya. Ambil sendok dulu ya. Ini tadi cairannya membening dia ya. Kita taruh di atasnya. So teman-teman, cara balurin cairan ini ke dalam kue ini itu harus dari dalam keluar ya guys teman-teman. So, ini dari dalam keluar. Kalau dia udah membeku punya kalian, kalian bisa mencairkannya lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana cara bikin kue ini? Nah mudah banget kan, pasti kalian juga bisa dong ngebikinin di rumah ya kan. Nah jangan lupa subscribe channel kue ini dan hidupin tanda notifikasinya untuk next video. Dan terima kasih sudah menonton videoku dari awal hingga akhir tadi. Cus!